Nah, balik lagi nih. Good day everyone, as you know my name Edo Benedas, aka Julian. Nah, balik lagi nih. Maaf ya kalau kemarin gue nggak upload video apa aja. Sebenarnya nggak apa aja sih. Cuman ya ini gue baru bikin konten lagi. Kemarin ya ada sedikit. Gue juga nggak live streaming dan sorry banget. Makanya gue lebih kemarin karena gue lagi kurang sehat juga nih. Kalau ke kalian nggak, gue agak ya nggak ngeh juga sih, emang gue agak ada capek dan banyak aktivitas di luar di gue bikin konten YouTube, at least kampus gue segala macam dan banyak hal yang harus gue urusin juga di luar, sorry banget. Dan kali ini gue balik lagi, ya emang gak ada yang nungguin juga sih konten gue kayak gini ya. Tapi ini ada berita lucu, yaitu dari Tribun Ambon. Berarti ini pasti beritanya dari Ambon ya. Beritanya dari Tribun tapi dari Ambon, yaitu gue baca nih judulnya, viral pengakuan dua tersangka trisam guru di Buleleng Bali, hajar aja sikat aja, ada saya di sini. Bentar, ini Ambon Tribun News, Ambon Tribun News berarti Bali anjing, beritanya di Bali, goblok. Ini yang goblok siapa sih, maksud gue men. Ini beritanya di Bali, nggak ada gitu Tribun Bali anjing. Kenapa harus Tribun Ambon? Aduh, oh, nggak. Ini aja udah ngawur nih bangsat. Ini ada fotonya. Jadi ini beritanya, nanti linknya di deskripsi kalau kalian mau tahu ya. Pokoknya nanti ada, tenang aja. Pengakuan ibu gurunya mengajak anak didiknya trisam dengan pacarnya, oknum guru bahasa salah satu SMK kota di kota Singaraja Nima di SND. Tega melakukan aksi bejat terhadap anak didiknya, sebut saja Bunga, umur 15 tahun Indonesia, Nima DNSD, menjerumuskan Bunga agar berhubungan badan dengan sang pacar anak Agung Putu W, umur 36. Oke, tar dulu. Pengakuan Nima D. Sri Novi Damaningsi, ibu guru yang ajak siswinya hubungan badan bertiga bareng selingkuhan. Jadi ini guru ngajak siswinya, terus si ibu guru ini ternyata selingkuh sama cowok, terus trisam gitu. Doyan bet ngewe anjing. Ngewe mah boleh, tapi bego jangan anjing. Maksud gue kayak, woi, lu separah-parahnya, lu sefantasi-fantasinya lu mau cowok mau cewek sih, lu mau ngewe kayak gimana juga terserah sih sebenarnya ya, menurut gue terserah lu mau kayak gimana. Cuma maksud gue jangan bego, ngapa anjing. Seorang guru perempuan yang sehari-hari mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di sebuah SMK di Singaraja, Bali, terungkap mengajak satu siswanya untuk berhubungan badan dengan selingkuhannya. Kan bener kan maksud gue? Berarti si ibu guru ini punya selingkuhan. Dia mau trisam, ngajak satu cewek. Nah, trisamnya tuh dua cewek, satu cowok. Nah, ceweknya ini dari siswinya. Entah apa yang merasuki anjing, ini lagu ini, DJ Gagak, goblok, entah apa yang merasukimu. Ibu guru ini mengajak sang siswi untuk berhubungan badan bertiga alias trisam dengan selingkuhannya. Darmaningsih, oh umurnya masih 29. Si ibu guru ini guru muda ya, berarti kayak guru-guru yang baru fresh-fresh. Masih-masih muda lah, maksudnya baru umur 29 gitu kan. Mengajak, sebut saja Mawar, 15 tahun. Ini bukan muda lagi anjing, baru meletek, gila. Siswinya sendiri untuk bersama-sama melampiaskan hasrat seksualnya dengan Warta Yasa, umur 36. Ini umur 36 masih selingkuhan anjing, lu kagak nikah-nikah goblok. Anjing lah. Nih, tar dulu. Untuk bersama-sama melampiaskan hasrat seksualnya. Lu tolol apa gimana sih anjing? Anak Agung Putu Wartayasa merupakan pegawai kontrak di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM BKP SDM. Buleleng yang merupakan selingkuhan dari Nimade Sri Novi Darmaningsih. Keduanya sudah diamankan polisi, sementara Mawar yang menjadi korban dalam lindungan keluarganya. Ya, aman lindungan Tuhan Yang Maha Esa, goblok, kasihan dia anjing. Kasat Reskrim Polres Buleleng AKP Vicky Triharyanto mengatakan kasus tersebut terjadi pada 26 Oktober. Oke, udah sebulan yang lalu, berarti ya 2019 nih kasusnya. Orang tua Mawar baru melaporkan kejadian hari ini pada Rabu tanggal 6. Ya, sekarang udah tanggal 11. Ya udahlah ya. Wartayasa minta ibu guru Darmaningsih cari perempuan yang mau trisam. Oh, jadi selingkuhannya yang minta, yang minta ini, yang minta apa ya? Jadi kan si ibu guru ini selingkuhannya minta cariin trisam. Udah gitu, si ibu guru ini goblok gitu. Anjing, lu kan kasarnya. Men, gini loh.
Nih ya, nggak cowok, nggak cewek, tolong deh, kalau kalian mau nikah, aduh kenapa harus selingkuh sih, tolol dah anjing dah, kesel banget gue. Gue benci banget gue kalau orang-orang selingkuh lu sebenarnya. Padahal gue sempat ada di posisi gue pernah selingkuh dan gue pernah diselingkuhin ya. Cuman untuk sekarang ya, selingkuh tuh, duh gak keren men, anjing kayak goblok banget aja, ngapain selingkuh gitu loh. Ini lu jujur ngomong gitu, gue bosan sama lu, lu gak sesuai selera gue, lu gak A, B, C, D, F, G, lu mau dia kayak gimana, serah lu dah pokoknya, kayak gitu anjing. Aduh, tolol anjing, selingkuh. Pelaku laki-laki, 2, amankan pelaku. Atas laporan keluarga Mawar, polisi langsung menangkap Nima De Srinovi Darmanisi dan anak Agung Putu Wartayasa. Anak Agung Putu Wartayasa ditangkap di Jalan Kutilang. Oke, pas lagi dilaporin sama orang tuanya si Mawar nih. Ini bukan nama asli, gue yakin banget. Ini bukan nama asli, gak ada nama anak Bali Mawar anjing, jarang banget kan. Langsung dilaporin terus langsung ditangkap katanya. Nah ini ada fakta berikutnya yang lucu. Jadi katanya Mawar itu dijebak ibu guru Srinovi. Dijebak ya. AKP Vicky Triharyanto menerangkan mulanya Mawar diminta ibu guru Nima De untuk menemaninya ke kos milik anak Agung Putu Wartayasa di Jalan Sahadewa Singaraja. Di kamar kos ternyata anak Agung Putu Wartayasa sudah menunggu. Gue kadang suka bingung ya, maksud gue harusnya si Mawar ini bisa menolak, jangan karena dia guru gitu loh, mengiyakan aja sih. Seolah-olah sudah merencanakan, ibu guru dan silikonnya sengaja merencanakan hubungan seks di depan Mawar. Mereka lalu mengajak Mawar untuk bergabung melakukan hubungan badan. Oh jadi sengaja mereka ngewe dulu gitu kan, baru diajakin. Goblok anjing. Wartayasa mengaku awalnya hanya bercanda mengirimkan video sure threesome kepada selingkuhannya. Ibu guru Darmaningsi, sang ibu guru malah gak serius, lalu mengajak salah satu siswinya Mawar agar mau ikut. Darmaningsi mengiming-imingi Mawar dibelikan baju kebaya. Oke, gini, dingiming-imingnya baju kebaya anjing, gak bisa yang lebih tinggi, gadun aja nih. Sugar daddy di Jakarta itu iming-iming mengenai iPhone 11 anjing. Kalau gak iPhone, bukan iPhone 11, rumah gitu ya, mobil, duit jajan setiap bulan gitu anjing, kayak udah digaji. Ini iming-imingnya baju kebaya ya. Ini Mawar tolong dong, gue gak tahu ini di Bali bagian mana bulelengnya, cuman please come on Mawar, kamu udah gede, kamu jangan mau dibodoh-bodohi sama yang katanya guru. Ini bodoh anjing, jangan-jangan ya, jangan, tolong. Terus katanya terobsesi hubungan seks bertiga. Saya terobsesi dari video, saya pacaran sama dia sudah hampir 2 tahun, saya juga sudah berkeluarga. Saya awalnya bercanda, akhirnya pacar saya bilang salah satu siswanya ada yang bisa diajak begitu. Kontol anjing. Yang salah tuh lo, kenapa lo masih selingkuh? Itu lo maksud gue, laki-laki selingkuh pasti ada sebab gitu lo ya. Darmanisi yang sudah 1,5 tahun mengajar bahasa di SMK tamat lulus surat, awalnya mengajak Mawar menemaninya jalan-jalan. Jalan-jalan jadi ke kos, emang kontol nih guru anjing, kesel banget gue bacanya. Awalnya saya minta dibuat jalan-jalan, kami ketemu tanggal 26 Oktober di depan Gor Singaraja. Kemudian saya minta buat diantar ketemu sama cowok saya di kosannya, sampai di kos di dalam kamar. Gak, lo ngantar, ngapa bisa jadi masuk dalam kos anjing. Kami olah hanya ngobrol-ngobrol biasa, kemudian terjadilah perbuatan itu. Gak bisa, gak mungkin anjing. Ngobrol-ngobrol jadi ngewe, tolol, gak ada. Setelah jalan-jalan ibu guru ya udah kayak tadi lah. Terus Mawar sudah mulai curiga, gelagat, tak wajar dari ibu guru dan Wartayasa. Ia menolak ketika suruh diri samping dia mengisi di tempat tidur. Sampai di dalam kamar kita ngobrol biasa. Setelah itu dia duduk di samping ibu. Pertama dia menolak, keduanya dia mau duduk di samping saya. Ibu guru memperlihatkan video sure threesome. Ia terancam 15 tahun. Kepala BKSM Gede Wisma menyebutkan Wartayasa masuk sebagai pegawai kontrak di penilaian kerja aparatur. Ya, pokoknya intinya nih ya, dari semua video ini kalian bisa baca nih ada fakta-faktanya juga nih, guru-guru selingkuhan. Dan si Mawar, gue kasian banget sama si Mawar ya. Someday somehow kalau misalnya ada yang nonton dan tahu ternyata kasus ini dan itu ternyata teman kalian, say sama dia, bilang sama dia tetap stay strong, tetap kuat, jangan gara-gara nih berita bangsat nih gajian-gajian guru lo anjing itu, lo harus jadi mental breakdown. Cuman buat Ibu Novi Sri Damaningsih, maaf, Anda bangsat. Dan untuk anak Butu itu, Anda goblok ya. Maksud gue gak peduli lo anjing lo siapa nyet gitu loh. Maksudnya, men, lo ngapain sih selingkuh gitu loh. Lo udah selingkuh, terserah sama guru yang lebih muda. At least selingkuh itu lo karena lo udah punya keluarga. Lo masih selingkuh, ngajak trisamnya anak di bawah umur. Kan lo tololek kuadrat anjing. Maksud gue yang
tolonglah jangan apa ya, hindarilah perbuatan-perbuatan kayak gitu lah. Untuk orang-orang di luar sana, daripada kalian selingkuh, mendingan kalian cerai, kalian putusin pacar kalian, baru kalian dengan orang yang kalian mau. Makanya kalau milih pasangan itu jangan karena baiknya doang, karena sesuai selera tuh perlu, sesuai fetish, sesuai yang sekiranya dia bosen nggak, bosenin nggak, selalu ada nggak buat lo, atau A, B, C, D, dan pertimbangan lain-lain. Jadi jangan karena, ih dia baik ya, gue jadi sayang, gue jadi cinta, tapi ujung-ujungnya selingkuh. Emang kontol orang kayak gitu, emang bodoh. Makanya, gue sudah pernah di tahap itu, jadi gue bisa ngomong kayak gini. Oke, segitu aja mungkin video gue kali ini, dan yaudah lah ya, that is all, see you later.